Oke teman-teman, jadi sini kita bakal ngambil beberapa pasir yang kita bakal butuhin ya, karena kan kita mau bikin kaca untuk rumah kita. Jadi pasir ini bisa kita ubah menjadi kaca gitu teman-teman. Jadi ya kita bakal tebang-tebangin dulu ya. Bakal kita ambil-ambilin dulu dan wah, anjir apaan tuh? Anjir. Wih, rame banget itu, malah gelut tuh ya, gelut. Malah gelut anjir skeletonnya. Waduh, creeper bahaya, ada dua. Wih, pengen meleduk, jangan meleduk lu. Waduh, bahaya nih ya. Pada moncok gitu, parah-parah, hampir meninggal. Halo teman-teman jombloku sekalian, balik lagi bareng gue Erik. Dan ya oke teman-teman, jadi di video kali ini teman-teman, gue bakal main game Minecraft lagi teman-teman ya. Dan udah hampir 2 minggu dan pengen 3 minggu kita nggak upload game Minecraft teman-teman ya, karena gue sibuk sekolah teman-teman. Karena sekolah ini di daerah gue ini udah masuk ya, jadi belum sempet banget gue sempetin buat record gitu teman-teman. Jadi karena ini libur, jadi gue sempet tim buat record Minecraft teman-teman. Dan ya di sini video kali Minecraft kali ini gua bakal bikin survival series lagi teman-teman, karena survival series yang waktu itu gua buat mapnya rusak teman-teman. Mapnya rusak ya, pas gua buka malah mapnya error gitu ya teman-teman, parah banget. Padahal itu tadinya mau gua lanjutin teman-teman niatnya. Dan ya di sini jadi perbanyak budget, mending kita saksikan aja videonya. Dan ya di sini gua langsung aja ubah kameranya dulu ya, dan skuidah. Oke, di sini gue udah ubah kameranya teman-teman, dan btw di sini chestnya gue aktifin teman-temannya buat sebagai permulaan. Dan wadaw, kita dapat ini, wadidaw ya. Kita dapat wooden pickaxe, dapat stick 10, lumayan lah ya. Dan ya ini mungkin barang-barang pertama yang bakal kita pakai teman-teman, karena gue baru pertama kali nyoba ngaktifin apa chestnya di dalam survival gitu teman-teman ya. Dan ya ini kita ambil-ambilin dulu barang-barang, kita pindah-pindahin, lumayan lah ya. Dan oke, langsungnya kita hancurin dulu teman-teman. Dan oke, mungkin untuk episode pertama ini kita bakal bikin rumah aja dulu ya teman-teman, bikin fokus ke tempat tinggal teman-teman ya. Karena kan kalau malam itu banyak monster ya, wadaw. Monster itu banyak banget teman-teman. Jadi ya kita bikin tempat tinggal aja dulu ya untuk bertahan hidup teman-teman. Dan ya btw sini gue bakal nambangin beberapa batu di sini ya. Mungkin kita bakal nambang batu dulu di sini ya teman-teman, karena batu ini adalah sangat berguna temennya buat upgrade item kita temennya, seperti pickaxe, pedang, dan juga kampak teman-teman. Jadi ya di sini gue bakal hancur-hancurin dulu beberapa apa namanya, beberapa batu ya, beberapa stone. Susah banget nyebutinnya coy. Dan iya betul, di sini kalau gue ngomongnya agak kaku ya, mohon maaf ya, karena udah lama banget gak upload jadi rada-rada kaku gitu ya teman. Dan sini kita taruh aja dulu crafting table kita mungkin di sini. Nah di sini gue mau bikin dulu ya, gue bakal upgrade beberapa barang seperti pickaxe, terus gue bakal upgrade apa lagi nih, pedang ya, kita butuh sword dan juga kampak teman-teman. Dan oke, di sini kita bakal mining, dan mungkin miningnya bakal lama, jadi bakal gue speed up aja teman-teman. Dan ya oke, di sini gue udah ngambil udah nambang-nambang beberapa batu. Jadi sini saatnya buat gue nebang-nebangin beberapa pohon teman-teman, karena di sini gue butuh banyak pohon teman-teman buat bikin rumah kita teman-teman. Jadi pohon ini bakal kita jadiin berbagai rumah ya, buat pondasi rumah dan juga tembok-tembok rumah gitu teman-teman ya. Dan intinya di sini kita, kalian lihat aja gue lagi nambang-nambang pohon, dan ini kayaknya bakal makan waktu lama, jadi bakal gue potong aja pas bagian udah selesai nebang pohonnya. Dan squidah. Oke teman-teman, jadi sini gua udah dapetin kayu itu 1 stack, dan juga cobblestone-nya itu 1 stack ya teman-teman. Jadi ya hampir lumayan banyak lah ini, cukup buat bikin kita maksudnya cukup buat bikin rumah kita ya, buat sederhana aja. Dan mungkin gua bakal bikin natural aja ya, menyerupai bentuk asli dari tempatnya. Jadi ya kita langsung aja lihat lah ya, langsung buat. Dan gue bakal bikin ini di sini mungkin di sini. Oh salah teman-teman, salah aturan, jadi sini ini mending kita taruh kayunya itu di atas teman-teman. Nah ya seperti sini teman-teman, jadi kita langsung aja taruh 1, 2 dan oke, kayak begitu teman-teman.
Dan untuk satunya juga seperti itu teman-teman. Bam, nah ini kita hancurin karena salah ya teman-teman. Nah kurang lebih kayak begini ya pondasi awalnya. Dan mungkin kayaknya kita butuh banyak crafting table kita hilang teman-teman. Ternyata di sono ya, jadi kita taruh aja dulu di sini. Buat buah ada kambing kita bunuh dulu. Mampus kamu meninggal gitu ya, mampus. Babi juga ya, mati juga kamu ya, mantap sekali ya. Oke, di sini kita langsung aja buat beberapa wood planks ya, karena wood planks ini juga berguna banget buat bikin rumah kita teman-teman ya, biar tambah mempercantik atau memperindah rumah kita teman-teman. Waduh. Dan ya di sini kita mungkin gua bikin desainnya sederhana aja ya, desain mungkin desain rumah Ella. Ya mungkin desain rumah Ella teman-teman, karena gua juga bingung mau bikin rumahnya bentuknya seperti apa. And then jadi kita langsung aja squid ya bentuk rumahnya. Mungkin ini segini aja lo ya, kita tampilin 1 2 3 4 5. Dan ini enggak gua enggak ngukur dah cuy, gua enggak ngukur ini ukurannya berapa, yang penting ngasal aja ya, kita pasang-pasang aja. Nah oke, kurang lebih kayak begini, mantap dah. Oke, nah ini kita taruh lagi di sini. Dan ya oke, kurang lebih panjang segini kayak cukup ya. Nah ini kita losin satu blok. Nah oke, siap, cukup, mantap. Oke. Aduh salah nih, parah. Nah oke, kita langsung aja taruh lagi 1 2 S, mantap jiwa. Anjay, jomblo banget. Oke, di sini kita buat lagi, kita butuh yang namanya brutes ya, brutes wood planks, yang brutes ini kayu putih. Dan bed, waduh udah malam kita kurang bed teman, ternyata bednya itu butuh 3 wall ya. Waduh ini sapi ngapain di sini coy, mati kamu ya, mampus ya. Waduh jomblo banget. Oke okay. Jadi sini mungkin kita ganti aja dulu sini ya, tiang-tiangnya kita ganti pakai kayu yang biasa teman-teman, karena biar enggak ada variasi-variasinya gitu ya teman-teman. Nah oke okay, di sini juga kita bakal ganti. Dan ya mungkin pinggir-pinggirannya aja yang saya ganti pakai kayu teman-teman. Nah mungkin ini juga saya ganti satu, dan ini juga saya ganti juga ya teman-teman, biar tambah beautiful. Biar tambah beautiful. Waduh kita juga punya makanan teman-teman, kita kekurangan makanan nih, roti tinggal satu lagi. Oh ya kita kan tadi punya daging ya. Oh anjir zombie, woi ngajak gelut dia ya, mati kamu, mampus. Meninggal. Aduh anjir, kuat dia, kuat anjing, mampus. Langsung tepar ya. Jurus Konoha anjing, parah. Oke jadi sini kita langsung aja taruh lagi. Aduh apa nih, woi anjing, zombie. Wae parah, mati kamu ha? Meninggal, mampus itu ya, mati dia ya. Parah dia, anjir. Wah anjir teman-teman, gue tadi mati sama creeper bangke, gue dibokong ya sama creeper. Waduh, asal meleduk aja, parah. Oke, jadi ini gue skip tadi ya teman-teman, karena takut durasinya panjang. Jadi kurang lebih rumah gua kayak gini, dan ini kaca lagi gua bakar untuk mengisi bolong-bolong rumah ini teman-teman. Gua udah mati 2 kali nih teman-teman tadi gara-gara creeper ya, dari bokong. Waduh parah banget ya, parah. Oke di sini kita langsung aja kayaknya taruh glass plane-nya di sini. Oh ini sini nih kurang nih, bentar gua ganti dulu pakai kayu. Wah ini hancur nih gara-gara tadi creeper anjing. Waduh. Nah kayak gini teman-teman, dan mungkin ini belok kali ya. Ya lah bodo amat. Aduh salah lagi, kita hancurin aja dulu yang ini teman-teman. Nah ini kita taruh sini satu, bam, di sini juga satu, bam, mantap jiwa ya. Wah jomblo banget. Oke jadi di sini kita hancurin aja dulu. Waduh salah. Nah kayak gini, nah ini kita hancurin lagi. Mungkin ini agak aneh bentuk rumahnya, tapi nggak apa-apa, nanti di off kamera gue bakal mempercantik lagi rumah ini teman-teman. Nah ini juga salah nih, ini siapa yang naruh di situ coy, waduh. Oke jadi sini kita langsung aja taruh kacanya teman-teman, biar tambah beautiful ya. Beautiful anjay, bayangkan coy. Oke kita taruh dulu, mungkin ini rumah bakal full kaca ya, karena ya desain ngasal gitu, gue nggak tahu mau bikin desain seperti apa, jadi ya ngasal-ngasal aja ya. Waduh. Nah ini kita taruh lagi, mudah-mudahan aja ini kacanya cukup ya, gua rasa sih ini kacanya cukup teman-teman, karena kita udah punya tadi punya berapa stek, satu stek kaca teman-teman ya. Oh udah kayak gitu. Dan mungkin ini juga saya bakal taruhin teman-teman. Nah sini juga 1 2 3 4 5 7. Nah oke kayak begini, wadaw galau banget. Anjir jadi erpan saya teman-teman, parah.
Oke, dari sini kita langsung aja. Aduh, ini ngapa ketaruh situ ya? Oke, kita butuh apa namanya ini, atap teman-teman. Kita sekarang mau bikin atapnya dulu pakai wood slab ya. Jadi wood slab ini bakal kita jadiin atap biar irit bahan juga teman-teman, karena ini awal-awal ya. Dan saya juga kekurangan makanan coy. Mungkin nanti episode 2 saya bakal bikin farm teman-teman. Dan oke, di sini kita langsung aja pasang atapnya teman-teman, karena ya kalian tahu sendiri pasang atap itu paling males temennya, paling lama. Enggak lama juga sih, maksudnya paling apa ya? Paling mager lah. Paling mager coy. Dan ya mungkin ini bakal gue percepat aja, karena gue pasti ini bakal mager banget teman. Jadi ya bakal gue speed up aja teman-teman ya. Mantap. Oke, siap teman-teman. Jadi di sini juga udah jadi ya rumah kita. Jadi atapnya ini udah saya taruhin sama si slab ini teman-teman. Jadi ya ini mungkin kita bakal taruh torch dulu. Ini torch yang sisaan tadi teman-teman ya. Jadi ya untuk memperterang aja sih sebenarnya. Dan ini udah malam coy, dan gua udah punya 3 wall, dan mungkin kita anjir ketemu kambing lagi, mati kamu ya. Oke, di sini kita langsung aja buat kasur. Oh, kita kurang wood planks-nya teman-teman. Nah, ini dia. Oke, kita langsung tidur aja karena ini juga udah malam. Dan ya kita langsung tidur, takut ada yang nge-spawn. Wah, anjir rame banget ya, udah kayak minta sembako coy. Waduh, parah ya, jomblo banget. Oke, kita taruh air sini dan ya kita langsung aja tidur teman. Oke, mantap, siap. Nah, kita tunggu dulu sampai kita bangun teman. Nah, oke, di sini udah pagi teman. Dan ya, dan waduh pada ngantri sembako sini, mati kan mampus ya, meninggal. Wih, ada dua yang mati. Wih, ketiga. Agen nih begaya teman-teman, siang-siang berkeliaran ya. Waduh. Parah, anjing kepencet. Kasihan teman-teman. Nah, oke teman-teman, dan kurang lebih ini dia rumah gembel kita. Dan ya oke, di sini mungkin bakal penutupan aja dan squid ya. Oke teman-teman, mungkin segitu episode kali ini teman-teman. Dan ya teman-teman, ini adalah rumah tergembel yang pernah saya buat teman-teman. Dan ya mungkin nanti episode 2 kita bakal bikin farm teman-teman, karena saya juga kekurangan makanan teman-teman. Dan ya oke, mungkin segitu episode kali ini. Kalau kalian suka bisa kalian tinggalkan like video ini, dan juga lupa subscribe channel ini. Gue Ergo cabut, see you next time, bye-bye.